teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini saya bersyukur banget nih bisa ngobrol sama Miss Tourism International Indonesia 2021. Wow. Ini kan Indonesia juga dan juga dunia menuju endemi. Betul sekali kok. Orang pasti kangen nih. Kangen jalan-jalan. Betul sekali. Oke. Okay. Ada Dita Zulaika. Yes, betul. Halo, ya. Dita Zulaika. Dita Zulaika. Wah, ini dia nih Miss Tourism International Indonesia 2021. Wah, luar biasa. Dan negara-negara akan ikut kompetisi. Betul kok. Menuju go internasional nih ya. Iya, mewakili Indonesia nanti di ajang Miss Tourism International 2022. Miss my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Wow, oke, kita Malaysia bakal nanti. Di Malaysia itu ya. Iya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi nih, Dita. Iya, lo kok Ruby. Dita ini asalnya mana sih, Dita? Jadi Dita asalnya dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Wah, mantap. Lahirnya ya. Di Kota Pangkal Pinangnya. Lahir jadi asli Bangka Belitung. Iya. Sama tuh kayak saya. Oh iya. Papa saya dari Bangka. Sama orang Bangka kita kok ya. Temu kangen. Mantap nih. Nah, bagaimana nih perjalanan kamu bisa ikutan nih sampai Miss Tourism International Indonesia? Iya kok, jadi Miss Tourism International Indonesia itu di bawah Yayasan Elgen Indonesia, ada agent Elgen Pageants-nya. Jadi nanti ada ajang Putri Pariwisata Indonesia. Jadi itu ada top 5 pemenangnya. Di antara top 5 pemenangnya itu ada satu yang akan mewakili ke internasional, ke ajang Miss Tourism International 2022. Nah, untuk tahun ini yang terpilihnya untuk mewakili Indonesia itu Dita dari Bangka Belitung. Ya. Alhamdulillah. Apa nih tugas kamu nih sebagai Miss Tourism International Indonesia di 2021 ini? Sesuai dengan namanya kok ya, Miss Tourism. Pasti, yang pasti kok ya, harus mempromosikan pariwisata Indonesia, apalagi nanti ke Malaysia kan. Ke Malaysia ya. Iya, di sana nanti banyak teman-teman dari negara lain, kita akan berkumpul di Sarawak Kuching. Lokasinya nanti ada ajang lombanya itu di bulan November. Jadi nanti visi misi dari Miss Tourism Internasional itu selain mempromosikan pariwisata, kita juga mempromosikan tentang sejarah, budaya kita, dan juga bagaimana persaudaraan antar negara, seperti itu. Wow, itu ya. Nah, kalau kamu sendiri lihat ini kan di menuju endemi ini, apa sih harapan kamu nih sebagai Miss Tourism? Iya, seperti kata Koko ya, udah banyak sekali orang yang kangen jalan-jalannya. Apalagi sekarang kalau misalkan udah vaksin booster, kita udah bisa terbang tanpa antigen dan juga PCR kok ya. Jadi antusias dari masyarakat Indonesia dan juga luar negeri itu sekarang lagi hype banget buat jalan-jalan ya. Momennya pas banget kan. Iya. Karena betul. Sekarang pandemi COVID-19 itu udah jadi endemi kok. Jadi endemi. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin udah di rumah terus, kangen jalan-jalan, akhirnya membludak lah pariwisata Indonesia kita. Wow. Terutama di aircraft kita juga kok ya, karena dari 2 tahun ekonomi kreatif ya. Iya, ekonomi kreatif dari 2 tahun ke belakang Indonesia memang lagi fokusnya ke ekonomi kreatif. Bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat, mempromosikan wisata dengan cara yang kreatif, gitu. Wow, ada nggak nih daerah-daerah yang tempat wisata baru nih? Kalau menurut Dita sendiri, mungkin boleh dibocorin ke kita-kita. Oke, siap. Gimana? Itu ada lokasinya di Bangka Belitung kok. Di Bangka Belitung ya? Kebetulan, kebetulan Bangka Belitung terpilih menjadi global geopark dari UNESCO. Okay. Iya, itu ada di Belitung lokasinya. Ada banyak sekali global geopark. Jadi, jadi batu-batu di Belitung meraih nilai tertinggi kok di dunia. Wow. Makanya terpilih oleh UNESCO. Sumber daya alam. Iya, juga sumber ya. Daya alamnya alami. Wah, mesti datang tuh ke Bangka ya. Iya, harus Bangka Belitung ya. Iya, Bangka Belitung, tapi lokasinya ada di Belitung. Lokasinya di Belitung. Iya, banyak sekali pantai yang ada batu-batu granitnya kok, kayak Tanjung Tinggi. Iya. Nah, ini bakal menjadi tempat objek wisata juga iya, ya, sekalian bisa belajar, melihat ya. Betul. Wow.
Di mana lagi? Kalau misalkan banyak teman-teman yang mau wisata sejarah nih, kita ada salah satu lokasi yang menarik sekali sejarahnya. Itu ada di Kota Mentok kok. Oh, di Kota Mentok. Di Bangka Belitung juga. Itu ada di Bangka Barat. Bangka Barat. Jadi apa nih sejarahnya gimana? Untuk sejarah Kota Mentok itu pertama kali Pulau Bangka Belitung itu ditemukan oleh seseorang kok. Jadi kota pertama itu ada di Kota Mentok dan juga di sana ada Pesanggrahan Menumbing. Itu di mana dulunya presiden pertama kita Bapak Soekarno diasingkan di Kota Mentok. Diasingkan di sana ya. Iya. Jadi ini merupakan sejarah ya. Wah, luar sejarah biasa sebelum kemenangan Indonesia itu diambil alih lagi oleh Indonesia waktu di monumen kembali ke Jogja. Wow, mantap ini nih ya, kita nih sebagai Historism International Indonesia mempromosikan mempromosikan supaya nggak cuma wisatawan datangnya ke Bali ya, betul. Tapi ke tempat-tempat lain juga masih ya. Masih banyak banget masih Indonesia, banyak, bukan Indonesia. Cuma Bangka Belitung ya, ada Bali juga, ada NTT juga, banyak sih destinasi terbaru kita ya. Cuman Dita memang sekarang fokusnya di sejarah kok. Sejarah. Karena Dita mau mengangkat pariwisata sejarah, tetapi mengangkatnya bukan hanya dari cerita-cerita saja. Tapi sekarang seperti yang Dita pakai sekarang, itu kita bawa sejarah melalui wasra. Wasra. Seperti yang Dita singgung sebelumnya kan tentang Kota Mentok. Jadi kita membuat wasra yang semua motifnya itu dari Pesanggrahan Menumbing, series pertamanya Menumbing. Okay. Ini merupakan produk dari Bangka Belitung. Jadi pakai benar-benar pekerjaan tangan gitu ya? Betul. Jadi setiap baju yang kami pakai yang berasal dari Tanah Wari ini itu ada sejarahnya. Seperti yang kita pakai sekarang, misalkan Poonto. Poonto itu kayak organisasi dari organisasi orang-orang Cina yang ada di Kota Mentok waktu membantu Insinyur Soekarno untuk membela Indonesia melawan para penjajah seperti itu. Oh, ini mungkin banyak yang belum tahu ya, justru dengan kamu share gini jadi banyak yang makin tahu ya tentang sejarah terutama betul, ya. Betul. Jadi kita juga bisa menghargai bagaimana sejarah Indonesia ini betul, ya. Betul, betul. Semakin menggali sejarah kita semakin jadi tahu jati diri kok ya. Iya, apalagi sekarang pengemasannya luar biasa, bisa kreatif ya. Seperti melalui wasra atau melalui hal-hal yang lain. Banyak ya. Wow, mantap nih Dita. Iya. Nah, ngomong-ngomong Dita nih. Ini kan kamu juga lagi persiapan nih. Iya, betul. Menuju ke internasional sih katanya yang di 2022 ini ya. Iya. Rencana kapan? Rencananya di bulan November bulan kok November, di Malaysia, Sarawak, Kucing. 2022 ya. Wah, 2022. Gimana nih persiapan kamu nih? Pasti kan bikin video gitu kan ya. Pasti bikin ini apa? Gimana persiapan kamu? Dita barusan banget kok ya abis dari photoshoot bersama Ko Hartono. Itu nanti persiapan untuk ke internasional juga karena di sana diminta untuk mengirim foto tentang evening gown yang dari Indonesia, nasional kostum segala macem. Jadi sekarang Dita lagi mempersiapkan hal-hal seperti itu kok, kayak nasional kostum, sejarah, sejarah yang dibalut melalui busana nanti dibawa ke Malaysia. Terus juga tentunya public speaking Dita kok ya, lagi ya Dita lagi belajar juga bagaimana public speaking yang baik. Terus juga bahasa Inggris Dita lagi belajar juga sama knowledge Dita sih bagaimana nantinya karena sudah membawa nama Indonesia ya kok, apalagi membawa nama Yayasan Eljon Indonesia yang udah lama banget punya acara Putri Pariwisata Indonesia itu dari 2008 kan. Jadi pressure-nya lebih ke bagaimana membawa nama baik Indonesia itu tadi kok. Wah, mantap. Internasional. Kita semua dukung nih Dit. Kita semua thank you so much kok. Teman-teman juga yang nonton yuk dukung. Gimana nih cara dukungnya nih Dit? Nanti kalau misalkan ada voting atau apapun, Dita akan share di Instagram Dita dan juga Instagram Eljon Pageants. Kalau gitu follow dulu Instagramnya Dita betul, ya. Instagram. At mana Dit? Dita Zulaika. At Dita Zulaika. Dan juga Eljon Pageants dan juga Putri Pariwisata Indonesia. Nah ini nih teman-teman rahasia investasi sukses bisa mendukung ya kan sesama bangsa Indonesia, sama rakyat Indonesia bisa mendukung supaya bisa Dita nih menang di kompetisi internasional ya, Miss Tourism Internasional. Wah di 2022 ini. Nah pastinya dong kamu kan
ada tips-tips atau rahasia suksesnya nih, Dita? Apa aja nih menjadi rahasia sukses kamu nih, Dita? Sebenarnya ada satu sih, kok. Apa tuh? Konsistensi. Konsisten. Iya. Karena Dita mengikuti beauty pageants itu udah dari lama sekali. Jadi Dita proses belajarnya pun bukan cuma 1 tahun, 2 tahun kok. Dita fokus di pageant itu dari tahun 2018. Wow. Itu mulai seriusnya kok ya, tapi kalau misalkan dari diri sendiri kayak yang suka pageants atau apapun itu dari umur sekitar 8 tahunan kok. Iya. Emang udah suka pageants banget kan? Setiap foto mau pakai mahkota. Enggak pernah kepikiran sama Dita, Dita bisa jadi seorang beauty queen gitu. Karena biasanya kan cuma lihat dari TV doang, dari Instagram, dari Facebook apa segala macem kok ya. Cuman dari dulu Dita selalu tanamkan dalam diri Dita opening number. Dita Zulaika Indonesia kayak gitu kan. Walaupun enggak tahu ya kapan terjadinya, tapi Dita tetap konsisten. Untuk selalu belajar tentang dunia pageants, the knowledge, terutama pariwisata. Karena Dita juga tertarik dengan pariwisata, sejarah, budaya yang ada di Bangka Belitung. Akhirnya Dita ngerasa kayak ini jalan yang tepat sih kayaknya. Jalan tepat. Iya. Soalnya kerjaan Dita atau kenalan Dita itu semuanya berasal dari beauty pageants kok. Iya. Jadi pas semuanya terkait, selaras banget. Selaras banget ya. Wow. Nah, Dita, harapan kamu kedepannya nih apa nih? Harapannya tentunya untuk Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022 semoga bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia apapun itu. Terima kasih untuk semua fashion lovers yang sudah mendukung, yang sudah support. Ya, kepada Yayasan Elgen Indonesia juga yang sudah mempercayakan Dita. Kepada Dedi Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Elgen Indonesia yang sudah memberikan kesempatan besar ini kok. Karena benar-benar seperti mimpi kok ya, mimpi besar yang akhirnya terwujud, bisa membawa nama Indonesia. Dita sangat bersyukur sekali dan tidak menyangka, karena Dita cuman gadis dari pulau yang kecil kok ya, Bangka Belitung, sekarang bisa membawa nama Indonesia. Wow, mantap, mantap. Jadi harapannya pasti yang terbaik untuk Indonesia di ajang Miss Tourism Internasional, dan juga semoga pariwisata Indonesia semakin berkembang dan maju. Semakin berkembang. Mantap. Nah, Dita, kita ngobrol-ngobrol di permata hijau Swiss ini. Permata hijau Swiss. Gimana nih pendapat kamu nih tentang permata hijau Swiss ini, Dita? Kita udah 2 kali kesini kok ya, dan nggak pernah kecewa sama sekali. Pelayanannya luar biasa kok. Mulai dari masuk pintu permata hijau Swiss itu udah pelayanannya hospital kok ya. Korupi baik banget kok. Kamarnya juga bagus-bagus, unitnya bagus, bersih, cozy juga. Kayak rasa di rumah sendiri kok ya, nggak mau pulang. Fasilitinya gimana? Fasilitinya? Kenapa? Fasilitasnya gimana? Fasilitasnya lengkap. Kamu suka apa aja? Jacuzzinya dong. Iya, soalnya kan abis capek foto shoot, terus juga harus pakai heels kan. Berendam di jacuzzinya, kayak hilang semua ya penatnya. Stresnya jadi hilang. Terus juga kolam renangnya kok. Airnya kenapa ya beda ya kayak di Bangka ya? Oh gitu. Kayak di Bangka. Ya? Airnya kayak bikin mau berenang terus ya, enggak berhenti. Ya, gitu. Lengkap banget ya di sini kok, kolam renang ada, gymnya ada. Bagus juga ya. Iya. Bisa spa juga. Enjoy banget sini. Enjoy banget. Thank you so much kok ya. All the best ya. Dita, pokoknya sukses buat kamu persiapannya ya kan menuju November 2022 nih, Go International. Pokoknya all the best, kita semua dukung. Amin. Penting pokoknya Dita lakukan yang terbaik. Amin. Thank you so much. Thank you ya. Oke, teman-teman. Nah, inilah bincang-bincang saya bersama Dita. Semoga bisa bermanfaat. Nah, khususnya buat para wanita nih. Betul. Kan? Khususnya yang punya mimpi ya. Seperti tadi Dita bilang kan, harus konsisten. Konsisten ya, dan harus percaya. Selalu percaya dengan kadang mimpinya. Karena tunggu momentumnya ya. Betul. Jadi, ya, because everything is possible, everything even is the impossible. Keren banget. Oke, teman-teman, thank you so much Dita. Sekali lagi, thank you so much. Sukses ya. Teman-teman, jangan lupa dukung Dita. Ya, bisa follow IG-nya. At Dita Zulaika, dan juga follow juga Elgen Miss Pageant dan Putri Pariwisata Indonesia. Kita dukung terus.
pariwisata di Indonesia pastinya. Thank you so much Ko Ruby. Sama-sama. Thank you Permata Hijau Suites. Thank you. Oke, okay, demikian bincang-bincang saya bersama Dita. Jangan bosan-bosan ya, nanti siap, next kok. Saya mau ajak kolaborasi lagi nih ya. Mau interview lagi ya. Okay. Kapanpun, Dita siap. Siap ya, oke. Okay. Terima kasih, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman, bye-bye.